guys, kita tadi udah dari KFC Sukawangi. Kita mau naik dulu ke atas sedikit ya. Agak menanjak jalanan di sini nih. Jadi karena ini masih pagi, jadi mungkin belum terlalu ramai juga guys di KFC-nya. Dan gua rasa orang-orang lebih milih, mungkin ya, mungkin orang-orang lebih milih ke Lembang dulu. Berisik banget asli. Parah sih itu, ya gue juga pakai knalpot racing tapi ngaco sih. Nah, gue malasnya kalau hari Minggu ke daerah Lembang itu banyak bocil-bocil kayak tadi tuh. Ya guys, jalan ke arah Lembang kalau Minggu pagi ya kurang lebih kayak gini. Segini, jujur gue bilang segini sih masih lancar ya. Biasanya kalau udah banyak bis tuh, aduh, ampun deh ke Lembang. Makanya gue sendiri sebagai orang Bandung ya jarang sebenarnya ke Lembang. Kayaknya gue lebih milih, mendingan gue cuti deh, hari kerja gue cuti, main sama keluarga gitu kan. Kalian gue pengen lihat ya, dari tadi gue riding positionnya tuh kan memikirkan kenyamanan view dari kamera. Nah, kalau ke Lembang kayak gini udah gak bisa, gue udah kudu fokus sama jalanan yang ada. Dan ya kita lihat nanti hasilnya ya, view kameranya kayak gimana. Mudah-mudahan gak terlalu jelek lah ya. Kalau toleransinya masih bisa ditolerir ya, gua akan tetap upload kok. Selama itu masih bisa diedit guys. Ngomong-ngomong, gua perlu ke ATM dari tadi. Ini gak pakai spion, gak pakai plat nomor. The Great Asia Afrika ya. Ya, mas-mas varionya ke pom bensin, bro. Dan sampai sekarang akhirnya gue belum ngecek HP sih. Jadi ya udah, gue ke 72 aja. Entah ada siapa di sana, gue belum cek teman gue juga. Tapi yang jelas kayaknya sih di IG story-nya suhu gue ada youtuber tanpa pemanis buatan tuh, ya Om Deni Uban Gunawan, kayaknya sih ada ke rest area 72. Kita lihat nanti.
Ini 7:30, kesiangan gak ya gue? Rame ya. Kesiangan kayaknya nih gua. Kalau agak pagian dikit enak nih. Oke, kita udah di area Lembang, dingin, tiris bro. Lagi banyak perbaikan juga di Lembang. Oke. Bayarnya mana nanti ya? Nanti aja. Oke guys, kita kali ini masih kepagian kali ya ini. Dan sampai rest area 72.